Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Sakina Arsyah Ahmad, NSP Area Rabak. Saya bermula dengan Nurasyah ni kerana saya mengalami masalah kulit apabila saya ditegur oleh ibu saya kerana saya tak pernah menggunakan sebarang produk kecantikan atau pencuci muka. Saya memang tak minat sangat. So, bila ibu saya tegur, sebab umur saya dah meningkat kan. Bila kita dah peralihan umur tu, jadi naik jeragat apa semua. So, ibu saya cadangkan saya mencari produk untuk membantu masalah kulit saya. Di samping, bila saya pregnant ni, saya mengalami masalah gatal-gatal kulit. So, kita alah pada body wash yang dipakai. Saya bermula dengan Nurasyah ni dengan ejen sebenarnya sebab saya nak dapatkan harga murah untuk nak menggunakan sabun yang seketul berharga RM70 tu. Jadi saya ambil terus stok pada masa tu ejen bermula dengan RM150 dapat 10 butir sabun. So saya dapat tu pun saya simpan dulu. Saya tak pakai lagi, saya bagi dekat orang. Saya edarkan dengan kawan-kawan, so saya tengok apa reaksi diorang. Bila diorang beri reaksi positif baru saya start pakai. Pertama sebab jihad ekonomi, sebab saya tertarik dengan penampilan puan ini. So saya rasa dia dapat membawa produk kecantikan tanpa perlu membuka dia. So dia maksudnya produk tu betul-betul berkualiti dan bagus. Jadi bila walaupun dia tutup muka tu tak ada masalah. Bila kita gunakan produk tu kita tahu keberkesanan produk tersebut. So, jadi bila kita rasa confident dan orang memberi feedback yang positif, jadi kita rasa yakinlah nak guna produk tu dan menjual. Tertinggi yang pernah saya capai, pernah dapat reward daripada Monster Stockist, saya dapat loket emas. Sebenarnya saya datang ke seminar ni saya nak refresh kembali sebab banyak ejen saya pun yang mungkin kesalahan saya tu tak guide pun kan. So, jadi saya nak mula build up yang orang kata dengan ilmu yang baru. So, refresh balik sebenarnya ilmu tu dah pernah dapat sebelum tapi mungkin saya leka semua tu. Jadi saya perlu guide tu daripada basic balik. Matlamat yang saya nak capai sebenarnya lebih kepada sampai akhirat. Jadi bila kita dapat buat sesuatu tu dengan produk Nurasyah ni, kita dapat bantu kaum wanita dan siapa saja di luar sana untuk menggunakan produk Nurasyah, dan dia boleh bagi satu amal kebajikan lah. Macam penampilan yang menarik untuk apa suami tu tampil lebih berkeyakinan. So orang tak adalah nampak wanita yang berhijab ni sesuatu yang menjengkelkan macam selekeh, selepeh macam maksud dengan adanya produk Nurasyah ni, dia dapat menampilkan imej, identiti wanita tu sebagai seorang yang menarik. Rasa ada cahaya di wajahnya.